untuk menjadi orang yang lebih baik dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi karena faktor eksternal. Supaya enggak dimarahi guru, supaya dipuji guru. Ini jangka pendek. Artinya, ketika murid melakukan hal baik karena dua faktor pertama ini, mereka akan melakukan ini karena jangka pendek. Begitu sudah mereka tidak mendapatkan pujian lagi, ya sudah, mereka tidak termotivasi untuk berbuat baik lagi. Begitu berbuat salah, kalau ternyata gurunya lupa mendukung, mereka juga sudah tidak melakukan hal baik lagi. Tetapi yang terpenting adalah faktor yang ketiga, bagaimana mereka punya motivasi dari internal diri mereka. Motivasi ini adalah mereka punya keinginan sendiri untuk menjadi lebih baik. Kalau kita melakukan sesuatu karena kerentak kita sendiri, itu kan biasanya lebih kuat dari kita yang lama daripada karena paksaan atau keinginan. Misalnya kalau kita sebagai guru di sini, misalnya kita buat perangkat atau buat kisi-kisi soal, kalau itu kita dasari karena deadline, karena disuruh kurikulum, kita akan juga ibu kurikulumnya tidak masuk, ya kita mungkin akan disungguh baik. Tapi kalau kita membuat itu karena kita ingin, insya Allah nanti juga akan lebih berasa. Nah, PR-nya adalah bagaimana anak-anak itu punya motivasi internal atau terentak di dalam diri mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, saya persingkat saja, teknik yang saya pakai adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan ini, yang pertama bedanya dengan peraturan adalah keyakinan ini dibuat bersama-sama, didiskusikan bersama-sama dengan peserta didik. Dasarnya adalah nilai-nilai yang kita anggap bagus. Nilai-nilai itu bisa saja profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai lain, misalnya saling menghargai, kebersihan, kesehatan, keamanan, toleransi, empati, dan lain sebagainya. Kita diskusikan bersama nilai-nilai itu kepada dengan anak-anak, kemudian kita pilih, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan dan peraturan beda. Peraturan misalnya begini, dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau kalimatnya kita ubah, saya akan membuang sampah ke tempat sampah, itu sudah memberikan rasa yang berbeda. Kalau jangan buang sampah sembarangan, kita terpaksa tidak membuang sampah karena ada yang bilang seperti itu, karena ada faktor eksternal atau peraturan yang membuat kita seperti itu. Kalau kalimatnya kita ubah, saya akan membuang bungkus jajan atau membuang sampah ke tempat sampah, itu rasanya saya akan melakukan itu karena saya ingin, saya mau. Oke, langsung saja. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita pilih dengan anak, kemudian kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Intinya, keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif di dalamnya, tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, tidak ada kata tidak boleh, semuanya kata positif. Dan kalau itu dibaca, itu akan membuat anak merasa seperti apa yang dibaca itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Harapannya itu menjadi motivasi internal dan bisa tahan lama untuk anak. Langsung. Kemarin saya membuat kesepakatan kelas dengan kelas 8B. Sama 8B yang dua dikelasi oleh Budian. Di situ saya ajak anak-anak buat keyakinan kelas. Ya, saya kasih pengantar sedikit. Saya jalan, ayo kita milih 5 saja nilai-nilai yang menurut kita penting. Ada yang toleransi, ada yang tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Ini adalah rukun ketika kemarin saya memandu mereka. Kemudian di sini adalah nilai-nilai yang kemudian saya tuliskan di papan tulis, kita rumuskan bersama dengan anak-anak besar. Nilai itu nilai-nilai yang dianggap penting oleh anak-anak 8B. Jadi keyakinan kelas ini, setiap kelas boleh berbeda, boleh direvisi, boleh diperbaiki, boleh ditambah, boleh dihapus sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Nilai-nilai yang dianggap penting oleh anak-anak 8B adalah
toleransi, kerjasama, tanggung jawab, saling menghargai dan berkompakan. Kemudian mengajak anak-anak 8B untuk merumuskan kalimat keyakinan tersebut. Kata toleransi kemudian mereka ubah menjadi kami siswa 8B akan saling menyapa dengan nama asli. Karena yang terjadi di anak-anak sering terjadi kejadian dengan panggil nama bapak, nama ibu, atau nama yang tidak seharusnya. Kemudian kerjasama mereka membuat kalimatnya adalah kami akan belajar bersama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian tanggung jawab mereka spesifikasi dengan kami akan melaksanakan tugas tiket sesuai jadwal. Kemudian siswa 8B jauh dari perbuatan bumi. 5 siswa 8B sangat kompak dalam kegiatan dalam berbagai hal yang 5 hal itu dilumuskan bersama-sama oleh siswa di pandu saya pandu. Kemudian kita ubah itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas 8B setelah dipetik. Kemudian saya bersama anak-anak itu menempelkannya di titik-titik yang dapat dijangkau oleh anak. Jadi tidak hanya satu di depan, tapi di samping ada dua di samping kiri, dua di samping kanan, dua di depan. Kalau tidak salah saya mungkin lima atau enam. Kemudian agar ini berdampak, saya minta kepada tolong kalau setiap aktivitas begitu masuk pelajaran atau pulang atau pergantian jam atau masuk jam istirahat, tolong kamu baca ini. Keyakinan kelas ini kamu tidak harus bersama-sama, tapi kamu baca saja. Ini saya lakukan hari Senin, kemudian hari Selasa, Rabu kemarin ada kegiatan, saya tidak bisa mengambil referensi. Ini foto-foto ketika mereka sendiri menempelkan, memilih tempatnya ditempel di sebelah mana. Ditempelkan di kelas, di foto-foto kelas, kemudian ini sebenarnya video deklarasi. Ini adalah kalau tidak nasrukan ya nasrukin. Kebetulan saya tidak bisa bacakan. Ini dia membantu temannya untuk membacakan keyakinan kelas kemudian itu. Oke. Refleksinya karena tadi ada kendala sinyal, saya meminta anak refleksi. Pertanyaannya adalah, dari keyakinan kelas ini adakah dampak untuk kamu? Kalau ada dampaknya, apa yang kamu rasakan setelah dua hari ini? Saya percaya mereka melakukan apa yang kita sepakati. Kemudian saya minta mereka jujur tidak. Kalau ada dampak, tuliskan saja ada dampak. Kalau tidak ada dampak, ya tuliskan saja tidak ada dampak yang kamu rasakan. Dari anak-anak 8B yang masuk tadi ini, 3 menyatakan tidak ada dampak yang mereka rasakan pada dirinya, sedangkan sebagian besar merasakan ada dampak. Apakah dampak itu? Saya minta mereka untuk menuliskan dan tidak usah dikasih nama biar mereka bebas. Saya ambilkan satu. Yang pertama ada yang tulisan begini. Ya saya kan sejak ada di akhir kelas ada. Saya masih menyapa teman memakai nama orang tua, tapi sudah saya kurangi. Kemudian saya melaksanakan tugas tiket kelas menjadi lebih bersih, walaupun kadang tidak masih ada sama. Kemudian kemarin saya sudah kompak untuk menghias kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan merupakan produk sekali jadi, ini tetap adalah proses berjalan. Kalau dengan Bapak Ibu semua melihat seperti anak-anak datang kemudian mencium tangan ibu guru, bapak guru, kemudian menyapa, itu kan sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi motivasi internal mereka. Tidak usah dipuji, tidak usah dihukum, mereka melakukan itu sendiri karena mereka yakin itu baik. Kita harapkan hal-hal baik yang lain itu mereka lakukan karena mereka mau seperti itu. Ini masih proses, harapannya semakin lama ada dampak. Jadi
mungkin untuk kemudian nanti kalau biasa keyakinan kelas 8 B itu sudah tidak sesuai atau berubah di posisi, silakan. Itu sudah miliknya 8 B, bukan lagi miliknya saya. Kemudian refleksi yang lain mungkin ini. Apakah ada dampak? Anak lain menunjukkan ada. Setelah saya baca dan memahami, rasanya adalah sama teman tidak boleh ada yang saling menyakiti satu sama lain. Jadi minimal mereka mungkin masih bercandanya panggil nama orang tua, panggil nama itu, dengan mereka sudah ada rasa ini sebenarnya nggak boleh. Lama-lamaan disemoga dikurangi dan hal itu dihilangkan. Dan satu lagi ini saya ambil tiga sebagai contoh. Ada karena kelas 8 B akan saling menyapa, saling bantu sama teman, bermusyawarah atau kontak dengan sesuatu. Tapi yang lain yang saya katakan hampir-hampir mirip dengan gaya tulisan anak-anak di sini. Jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Keyakinan kelas itu hanya salah satu dari bagian dari budaya positif. Intinya, mari kita sama-sama bagaimana berupaya untuk menanamkan nilai-nilai positif, disiplin positif, budaya positif kepada diri siswa. Dan kita harus bisa mengupayakan itu menjadi motivasi internal mereka. Jadi mereka mau piket karena mereka sendiri sadar bahwa itu baik, bukan karena dimarahi atau dipuji. Mau menghargai temannya, menghargai guru karena mereka sadar seperti itu. Refleksi ini, itu saya pagi-pagi saya sudah enggak berharap banyak. Jadi nanti saya banyak yang tidak merasa berdampak, ya sudah. Tapi mungkin aksi nyata saya mungkin tidak progres 100%. Jadi saya apa tidak dimaksud, saya minta tolong tulis yang jujur lah ya, apa adanya. Kalau kamu merasa bingung tulis apa, tulis saja gambarnya bingung, jawab saya bingung itu gitu. Dan kemudian ini yang mereka tuliskan, saya berasumsi mereka jujur menulis itu bukan karena ingin menyenangkan saya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi saya mungkin Bapak Ibu kali kelas atau bermata pelajaran bisa mungkin menjadi alternatif untuk mengaplikasikan keyakinan kelas ini, kan menjadi keyakinan mapel, kan menjadi keyakinan sekolah, dan sifatnya keyakinan kelas ini tidak menggantikan peraturan. Peraturan ada, keyakinan kelas ada, ini saling melengkapi saja. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semua yang sudah saya bagikan. Belum saya akhiri, kalau misalnya jangan berkenan untuk berdiskusi, dipersilakan mengenai hal ini semua. Dan saya sarankan mungkin kemungkinan nanti di CDP Angkatan 12 tahun 2025 kemungkinan itu jangan bisa bergabung. Saya tidak promo, tapi secara pribadi yang saya rasakan dari kegiatan itu memang banyak positifnya. Tidak promo. Jadi apa yang kita tangkap selama ini, kalau guru dengan merasa kegiatan seperti CPB ini menguras waktu, banyak tugas dan sebagainya. Tugas ada, tapi tidak sampai menghabiskan waktu yang seperti itu lagi. Dan bisa lihat saya sendiri gitu. Yang sekolah juga sih isok bulan, sih isok jadi saya masih bisa ngajar dan sebagainya. Dibuat ini aja, jadi oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin kalau perlu diskusi mungkin bisa kita lakukan dan disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Oh iya.
jadi. Keyakinan kelas ini sifatnya tidak fix, tidak boleh diganti. Jika di lima ini dirasa ada yang tidak sesuai, tidak bekerja dengan baik, ini boleh diganti, boleh diubah, boleh dihapus, boleh ditarik. Jadi keyakinan ini misalnya minggu depan dirasa kok ini sudah berjalan ke pembaruan, diganti boleh. Tapi saya sarankan ketika melakukan itu jangan diambil dari sisi guru saja, tapi anak diajak ngobrol, diajak kerjasama untuk merumuskan nilai-nilai apa. Jadi ketika nilai ini terbentuk, mereka merasa punya rasa memiliki. Iki yo kenangan gua, iki yo begitu, ini ya juga dari saya. Jadi mereka secara tidak sadar mau tidak mau nanti akan ikut untuk melakukan diagnosis. Terus sekali lagi, ini semua itu proses. Jadi tidak mungkin sekarang jadi, besok hasilnya anak-anak semuanya langsung baik, semua baik. Ini proses langsung terus dari hari ganti bulan ganti tahun. Mungkin cukup deh, Bu Ani dan teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Sudah memberi kesempatan untuk saya untuk berbagi praktek ini. Semoga ada yang bisa berpositif, yang mungkin bisa mengambil praktek saya yang bisa dikatakan sebenarnya bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.